Oke guys, di video kali ini saya akan mereview sekaligus bagikan kepada kalian game yang unik yang saya temukan gitu. Nah, ini bagus banget untuk kalian para pecinta anime, khususnya kalian para pecinta Dragon Ball gitu. Soalnya game ini nggak bakalan ditemukan di Play Store atau di mana gitu. Oke, gimana gameplaynya? Gimana grafisnya? Langsung aja kita review. Bandai Namco Games. Ini resmi dari Bandai Namco, cuman kayaknya mereka modifikasi atau gimana. Oh iya, kekurangannya bahasanya guys. Bahasanya ini bahasa Portugis mungkin atau gimana. Cuman saya nggak tahu mau atur. Kalian coba-coba aja sendiri ya. Goku dan lain-lain. Dragon Ball Fighter Z. Oke. Cuman bahasanya ini bahasa Portugis mungkin guys. Oke, kita coba-coba aja ya. Shop. Oke, shop nggak jadi. Ini di paling bawah. Link APK-nya ada di deskripsi video, silahkan kalian download. Terus kalian atur sendiri ya. Ini konfigurasi, kayaknya konfigurasi atau pengaturan. Itu kan musiknya bisa kalian ganti. Itu kan. Jadi kalian tebak-tebak aja sendiri ya. Ini efeknya mungkin, jadi kita gini aja. Ajuda apa ini? Oke, kemudian ini trainer. Trainer kayaknya... kayaknya latihan guys, trainer ini kayaknya latihan. Oke, karakter-karakternya bagus-bagus guys. Tapi kita back aja dulu, kita review aja semua. Records. Kalau records ini apa? Kalau ini records, poin tertinggi mungkin. Jadi tadi ada poinnya dari Goku 150.000. Kemudian Centro de Dados ini apa? Oke, ini yang saya nggak tahu sama sekali. Kita coba-coba sendiri. Oh, ini juga kayak... kalian coba aja sendiri ya. Multi Jogodar ini kayaknya multiplayer deh. Berarti yang di atas kayaknya ya. Yang bermain gitu. Oke, ini kayaknya difficulty-nya. Itu paling gampang, normal sama susah. Kita coba normal aja. Oke, kita lihat karakter-karakternya di sini guys. Kayaknya ini karakter-karakter Dragon Ball Z. Goku kan, Goku SSJ, Krillin, Gohan, Piccolo, Vegeta, Freezer, Cell, Tang. Tang ini gabungan kalau nggak salah ya, gabungan. Android 21, Gotenks, Majin Buu, Battle Rock, sama Vegeta. Oke, sejauh ini udah 13 guys. Lumayan ya, karakter-karakter favorit di Dragon Ball gitu ada. Tapi nggak semua. Oke, kita coba pakai yang mana? Yang Android 21 ini kok gua baru nemu ya? Gua baru lihat gitu. Rasanya di Dragon Ball Z kan Androidnya cuma sampai 16, 17, 18, 19. Kok ini 21, kita coba pakai dia deh. Kemudian ini pilih kartu. Tekan ini kah? Oke, langsung aja. Tap battle. Kalau nggak salah, game asli dari game ini tap battle deh. Terus dimodifikasi. Ini dia kayak Majin Buu loh guys. Ini kok berubah jadi Freezer? Ini anaknya Freezer atau gimana guys? Coba lihat. Tapi gambarnya bagus loh. Maksudnya, gua kira gambarnya ini loh, apa? Gua kira gambarnya 8 bit gitu. Smooth lagi, coba lihat. Karakter yang kita lawan ini nggak ada di tadi loh. Nggak ada saat kita milih tadi. Berarti ada karakter-karakter juga yang akan kebuka ya nantinya. Pop, 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 pop. Ini normal kok gampang banget ya.
Coba lihat kekuatannya. Tapi tidak kena. Tidak kena. Ini kayaknya di freezer deh, terus di mod. Oke, kedua. Namanya siapa ini lawan kita ini? Mungkin anak-anak sekarang udah jarang yang nonton Dragon Ball ya. Tapi kalau zaman kita dulu, anime favorit lah. Untuk kontrolnya di tap-tap ya guys. Jadi sehebat apa kalian nge-tap-tapnya, untuk combo-combonya juga di tap-tap. Kalian nangkis juga di tap-tap gitu. Tidak kena lagi ini dong. Anjay. Efek-efeknya keren loh. Gua kira lain 8 bit. Halo, ini apa nih? Itu kan tap battle. Kita siapa yang paling banyak kena ID hijau katanya yang menang nih. Combo. Ini paling gampang nih. Enggak kena dong. Nice. Voice Gohu. Oke, kalau misalnya kita menang, apakah lawan berikut atau gimana ini? Kita lihat aja ya. Ini gabungan antara Freezer sama Majin Buu, guys. Mereka buat Android 21. Oke, lawan Vegeta. Vegeta. Vegeta berarti dia udah Super Saiyan 2 ya. Sa, takatte koi. Pronto Luta. Gua rasa unik aja gitu ya, menu game ini, jadi gua share. Kalau kalian pernah main ini, coba kalian komen. Oke, combo aja langsung. Turun. Coba kalian lihat grafisnya loh, keren loh. Walaupun 2 dimensi. Easy battle. Pronto Luthar. Nice. Bentar, kita coba kombinasi lain. Apakah yang bisa dijadi? Nice. Ya, setiap kali dia gitu gak kena terus. Kampretlah, turunlah. Gue ngapain sih? Ow. Dia kena nih. Setengah darah. Bujet. Udah menang. Normal masih terlalu gampang ternyata guys. Nah, kalian coba-coba aja, mungkin ada kalian bisa atur bahasanya. Soalnya saya belum nemu ini. Atau kalian bisa main bareng temen justru gitu. Oke. Ini lawan Trunks. Oh, Gohan. Kok itu Krilin sih? Gimana sih ini? Tadi Gohan. Nah, ini dia lumayan badak nih. Emang kalau Dragon Ball gitu ya, guys? Banyak yang hilang-hilangnya. Dong. Oh ampun. Gua nangkis dong. Bisa ditangkis dong skillnya. Tapi dia lumayan lincah loh. Coba dong. Darah gua sisa segitu dong. Ternyata difficulty-nya semakin hari semakin kuat dong. Semakin... Nah, ini kena nih, ini kena. Ika gak kena, kampret. Mati loh. Ayo, ketengin. Nice. Tau? Nice. Dua ronde ya, kalau gak salah ya. Oke. Okay. Ronde terakhir. Abis ini kita coba ganti karakter, guys. Nah, aduh. Battle lagi dong. Kalau gue battle sama siapa ini? Sama angin. Gue yang kalah dong. Kampret lah. Gue kalau gak salah pernah share yang game ini, tapi versi Jump Force-nya gitu. Mereka edit. Ada Naruto,
ada One Piece. Tapi ini yang aslinya ya, yang Dragon Ball-nya. Ini bisa ngilang kalau nggak salah ya. Bawa, bawa, ke bawah, Bambang. Nice. Bawa, bawa, bawa. Aduh, KO, kampret. Baru ini kalah, guys. Lebih jago dia, kambing. Serius. Buncet. Jago banget di botak. Sialan botak, kampret lah botak. Ampun. Ampun. Tidak kena. Ya seriusan, ini jago loh mereka. Semakin hari ternyata lebih jago, guys. Dia nge-skill terus dong. Pun tidak kena. Kok dia nge-skill terus sih? Oh buset. Ayo, kena. Nah ini kena nih. Ini nangkis dong, guys. Saling nangkis dong, gila. Siapa yang menang nih? Ah, kena. Tobat. Gila, ternyata seseru itu juga ya game ini. Aduh, ini mati nih. Enggak, masih bisa. Masih bisa. KO, guys. Gila, tipis banget. Nice comeback. Gak tau ini lawan siapa nih berikut. Nice comeback. Lawan Piccolo. Tapi apakah kita back? Bisa gak nih? Kita ganti karakter. Dobosan gue liatnya ini. Ini kayaknya. Untuk keluar. Ganti ini. Oke. Kita coba yang karakter lain. Difficulty-nya kita coba paling bawah, guys. Terus kita coba ini. Oke. Goku SSJ. Kalau kalian nonton Dragon Ball, karakter favorit kalian apa? Kalian komen di bawah. Sama dong. Okay. Goku yang memang overpower kah atau gimana ini? Atau lawannya yang terlalu gampang? Kena. Padahal difficulty-nya udah paling bawah loh, guys. Kena. Kame gak kena. Dia lagi dong. Tidak kena. Aduh, dia lagi. Oh enggak, gua tadi ya. Salah. Ayo, satu hit. Kena nih. Oh, dia. Ah, dia menghindar dong. Ah, lucu nih kalau kalah nih. Nice. Oke, kayaknya tingkatannya gitu. Tingkatannya kalau
lebih tinggi, lebih susah kayak itu, kayak Krilin tadi gitu. Oke guys, kayaknya gameplaynya cukup, kalian udah bisa melihat. Kalau kalian rasa bagus, silahkan kalian download, khususnya kalian para pecinta anime atau Dragon Ball. Kira-kira itu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like, komen di bawah. Kalau saran, pertanyaan, request, dan kritik, akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.